Halo semuanya, selamat datang kembali di seri belajar untuk menjadi hacker 2023. Nah, pada kesempatan video kali ini, kita akan menginstal yang namanya virtual machine ke dalam physical komputer milik kita. Kita akan menggunakan virtual machine untuk melakukan aktivitas ethical hacking. Virtual machine berfungsi untuk menjalankan multiple operating system atau banyak sistem operasi dalam satu physical komputer. Contohnya, kita bisa menginstal sistem operasi Linux, Windows, dan OS X alias Apple dalam satu physical komputer saja. Nah, lalu bagaimana cara menginstal virtual machine? Mari tonton video ini dan dapatkan caranya. Nah, langsung aja. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan menginstal virtual machine kali Linux. Dan yang kedua yaitu kita akan mengetahui hubungan virtual machine, virtual system software, dan hardware. Nah, jadi langkah-langkah menginstal virtual machine gampang. Yang pertama kita akan menginstal VirtualBox. Yang kedua kita akan menginstal Kali Linux sebagai sistem operasi. Yang ketiga kita akan membuat virtual machine Kali Linux di VirtualBox. Dan yang keempat kita akan konfigurasi dan menjalankan virtual machine Kali Linux. Yuk kita langsung praktek aja ya kan. Let's go. Nah, jadi untuk mendownload pertama kan kita menginstal VirtualBox ya, itu langkah-langkahnya. Langsung aja kita buka Google atau Chrome kesayangan kalian masing-masing. Saya di sini menggunakan Chrome. Nah, langsung aja ketikkan di sini yang namanya VirtualBox. VirtualBox. Nah, setelah itu akan muncul virtualbox.org. Nah, yang paling atas ini ya, yang Oracle VM VirtualBox ya kan. Langsung aja kalian masuk ke websitenya, yang https://www.virtualbox.org ya, ingat. Pas diklik, kita akan masuk ke halaman VirtualBox. Nah, jadi ini halaman download VirtualBox ya. Nih, kalau secara arti ini VirtualBox is a powerful product for an home use. Nah, jadi untuk penjelasan VirtualBox ini intinya sebenarnya VirtualBox itu jembatan untuk mengenalkan virtual machine kita ke hardware komputer kita. Nah, jadi keuntungan lainnya menggunakan virtual machine adalah ketika kita memasuki dunia hacking di mana terdapat banyak virus, aplikasi jahat seperti Trojan dan lain-lain, maka komputer kita tetap aman dan baik-baik saja karena virtual machine yang ada di dalam VirtualBox ini bisa kita install dan hapus secara cepat hanya dengan beberapa klik saja ya. Nah, langsung aja kita download yang VirtualBox 7.0 ini, klik aja klik. Nah, terus kalian pilih nih sistem operasi kalian yang mana sih? Apakah Windows, apakah macOS, apakah Linux, ataukah macOS yang ini? Nah, kalau saya kan Windows, klik aja yang Windows ya. Nah, nanti akan langsung terdownload di sini, coy. Nah, tunggu downloadnya sampai selesai ya. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan mengcancelnya, oke? Okay? Cancel, karena saya sudah mendownload ini. Kita klik cancel aja. Nah, setelah kalian mendownload yang ini, nah, kita lihat lagi di PPT bahwa langkah yang kedua yaitu menginstal Kali Linux sebagai sistem operasi. Oke, sekarang kita menginstal yang namanya Kali Linux di browser. Nah, ketik aja di sini, coy. Kali Linux, oke. Nah, setelah klik ketik Kali Linux, maka akan muncul website Kali Linux Penetration Testing and Ethical Hacking Linux. Nah, inilah yang kita butuhkan, kawan-kawan. https://www.kali.org. Nah, ini dia. Nah, lambangnya itu lambang naga nanti. Serem aja pokoknya. Pokoknya kalian udah bisa jadi hacker nanti kalau di download ini, coy. Nah, lalu cara downloadnya, klik aja yang download di sini. Nah, lalu kalian ini kan banyak nih, choose your platform. Nah, ya, choose your Kali. Kamu mau yang mana nih, Kali Linux-nya nih? Nah, ada banyak banget kan di sini kan? Kalian cari yang recommended aja nih. Nah, terus cari yang ini, yang installer images, yang direct access to hardware, customize Kali kernel, dan no overhead yang paling penting ya. Nah, langsung aja klik yang ini, klik di recommended atau di mana aja klik.
Nah, nanti akan diarahkan ke installer image. Nah, di sini ada nih. Kalian bisa pilih sistem operasi kalian yang mana nih? Apakah 64 bit, 32 bit, atau Apple Silicon? Nah, karena saya sistem operasi Windows 64 bit, jadi saya menggunakan yang 64 bit ini. Nah, di sini juga recommended nih. Nah, langsung aja klik download yang ini ya. Kan ada tulisan unduh nih. Download aja, guys. Langsung aja. Nah, download Kali Linux ini lumayan lama ya, guys ya. Karena ukurannya 3,6 GB. Karena kita mendownload sebuah sistem operasi, coy. Ya, wajar aja gitu kan kalau 3,6 GB. Nah. Sambil tunggu proses download nih ya, download Kali Linux dan juga download VirtualBox. Kalian download dulu kedua ini. Nah. Jadi kenapa sih kita menggunakan Kali Linux, coy? Tidak menggunakan yang lainnya untuk sistem operasinya. Kan Linux ada banyak ya, tapi kenapa kita menggunakan Kali Linux, coy? Jadi alasannya yaitu ada 3 keuntungan menggunakan Kali Linux. Kali Linux itu yang pertama free alias gratis, coy. Nah, ini gratis nih. Yang kedua itu dilengkapi banyak tools hacking karena memang didesain untuk penetration testing alias hacking. Nah, jadi Kali Linux ini udah dilengkapi sama banyak tools hackingnya, guys ya. Nah, saya baca di documentation-nya, nah Kali Tools documentation. Di sini tuh banyak banget nih fitur-fiturnya nih, fitur-fitur Nmap. Nah, itu fitur-fitur hacking semua nih. Nah, yang ketiga yaitu open source dan banyak komunitasnya. Jadi mudah dalam proses kita belajar dan kita bebas mengedit source alias menyeting OS tersebut secara bebas. Nah, kalian skip aja ya karena saya udah download nih. Jadi pastikan kalian udah download dulu nih Kali Linux sama VirtualBox-nya. Jika udah di-download, langsung kita install. Let's go. Cara install yang pertama kita cari dulu nih di mana sih tadi kita nginstalnya. Nah, saya kan ada di-download ya. Kali Linux dan VirtualBox. Jadi yang pertama di-download yaitu VirtualBox, coy. Nah, langkah-langkah menginstal VirtualBox ke komputer kita. Yang pertama nih, ini kan ada installer VirtualBox ya. Klik aja dua kali, klik dua kali. Nah, diklik dua kali ya, guys ya. Nanti dia akan loading dan muncul tuh VirtualBox-nya. Wah, lemot kali nih laptop kita nih, sepertinya sudah terkena virus, coy. Virus kentang. Oke. Do you want to allow this app to make change to your device? Apakah kamu mengizinkan aplikasi ini untuk merubah device tuh ya komputer kita lah intinya. Yes. Preparing to install, menyiapkan untuk diinstal, coy. Nah. VirtualBox. Bentar ya guys ya, sepertinya ada kendala karena kaki kita lagi nonton bola. Kita akan memberhentikannya terlebih dahulu ya. Oke, lanjut lagi, coy. Lanjut lagi ya. Sorry, tidak ada kendala, coy. Biasa, kami juga rumah barengan, jadinya kan ya ada aja gitu ya, nonton TV, coy. Nah, langsung welcome to the Oracle VM VirtualBox. Nah, di sini kalian klik next aja ya, next. Lalu di sini ada penjelasan mau taruh di mana nih. Nah, mau taruh di sini boleh, tapi saya pindahin aja lah. Nggak usah dipindahin dah, taruh sini aja, defaultnya aja ya. Klik next. Nah, di sini ada warning, coy. Warning network interface. Installing the Oracle VM VirtualBox 708 ini networking feature will reset your network connection and temporarily disconnect you from the network. Disconnect you from the network. Proceed with installation now. Nah, ini tuh artinya gini, coy. Artinya dalam penginstalan VirtualBox, khususnya fitur jaringan, dan sementara akan mendisconnect kita
ke jaringan. Jadi intinya internet kita mati nih ya. Nah intinya mah kita nggak bisa terhubung ke internet coy selama penginstalan. Jadi diusahakan kalau mau klik yes ini, nah kalau Linuxnya udah ke download ya, kalau belum ke download ya ke ini coy, ke pause nanti. Makanya download dulu kalau Linuxnya sampai penuh, oke? Baru kalian klik yes di sini. Lalu missing data dimensions, installing SLSNL. Intinya kita akan menginstal Python bindings, katanya dibutuhkan sana. Oke langsung aja yes aja. Nah, click install to begin the installation. If you want to review, tinggal back aja nih. Tapi kita langsung install aja karena kita udah pasti coy. Nah, please wait while the setup wizard install Oracle VM VirtualBox 708. This might take several minutes. Santai aja, kita tungguin penginstalan VirtualBox ini sampai selesai. Nah, sambil kita jelaskan lah ya, sedikit-sedikit lah ya kan. Ini kan kita udah berkenalan dengan VirtualBox nih ya, lagi nginstall nih ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya hubungan coy, hubungan antara virtual machine, virtualization software, dan hardware. Nah, jadi kita ini sedang mendownload yang namanya virtual machine-nya dan virtualization software. Jadi ini gambaran hubungannya ya coy. Nah, virtual machine dimana kita itu ada mereka Linux, Windows, macOS, bebas lah kalian mau download apa aja OS di sini. Jadi sistem operasi itu membutuhkan yang namanya hardware, sehingga kita download yang namanya virtualization software seperti VirtualBox, ada lagi namanya V2 Cloud, VMware Fusion dan lain-lain. Tapi kita menggunakan VirtualBox ya. Nah, jadi karena adanya virtualization software. Nah, jadi si software ini tuh menghubungkan virtual machine dengan hardware agar dapat berjalan, coy. Nah, jadi satu kesatuan ya. Jadi virtual machine ini membutuhkan virtualization software agar dia bisa berkomunikasi antara hardware dengan virtual machine gitu. Jadi berhubungan nih virtual machine sama hardware-nya karena adanya virtualization software. Begitu. Nah, hardware-nya ini apa aja? Hard disk dan RAM memory tentunya. Apakah sudah selesai? Nah, sudah selesai nih instalasinya, langsung aja klik finish. Langsung start Oracle VM VirtualBox, langsung kebuka nih. Oke. Nah, ini adalah tampilan VirtualBox. Akhirnya kita sudah berhasil menginstal VirtualBox. Selanjutnya kita akan menginstal yang namanya virtual machine kali Linux. Jadi sebelum menginstal virtual machine kali Linux ya, kita itu harus membuat yang namanya virtual machine-nya dulu coy. Jadi kita pertama membuat mesinnya dulu. Cara membuat mesinnya, pertama kita buka VirtualBox, atau kalian yang belum terbuka cari aja di sini pasti ada kok VirtualBox, kan udah kita download tadi. Nah, sudah itu klik new icon pada lambang matahari biru. Nah, di sini kalian kasih namanya apa virtual machine-nya. Di sini kita kasih nama Linux aja kali ya kan. Tunggu kali Linux juga boleh. Foldernya aku mau ganti ah foldernya karena tempat penyimpanan cek gue cuma 120 GB ya. Udah penuh nih, gue taruh di D aja. Gue taruh di D, foldernya udah gue siapin, user. Nah, di sini gue taruhnya. Nah, taruhnya bebas ya. Yang penting folder kalian kosong sekitar 50 GB-an. Jangan nggak kosong, nanti penuh co memorinya, co. Nah, lanjut aja di sini tuh. ISO-nya kita lihat dulu. Udah taruh gini aja, kosongin. Di sini ya kita kasih yang namanya Linux. Karena kita akan menggunakan Linux. Dan di sini kita karena kali Linux ya. Kali Linux itu Debian masuknya coy. Debian itu yang 64 bit apa 32 bit tadi downloadnya ya. Kan kita tadi download yang 64 bit. Debian 64 bit tentunya ya coy. Langsung aja kita pilih Debian 64 bit.
Okay. Nah, lalu next aja nih, next. Nah, di sini coy, lo mau ngasih RAM lo berapa nih ke Linux ini? Di sini gue mau ngasih 2 GB ya. Jadi 2 GB RAM. RAM gue kasih 2 GB dari 8 GB RAM. Nah, prosesornya CPU. Kalau gue taruh di 2, CPU gue mentok coy. CPU gue kecil coy, jadi cuma 4 doang. Jadi ya gue 1 aja ya kan. Nah, lalu flag next aja. Nah, di sini tuh hardware diusahakan 2 GB ya lah ya, gak nge-lag kali Linux-nya. Prosesornya ya 1 juga gak apa-apa lah, karena kita terbatas CPU-nya. Nah, lalu di sini coy, penting coy. Ini tuh memori alias hard disk. Hard disk lo mau naruh berapa nih? Di sini disarankannya 20 GB. Tapi di sini karena gua ada 2 TB ya, kita kasih di 50 GB aja kali ya. Atau 40 GB deh, 40 GB. 40 GB bang, pokoknya terserah kalian lah, pokoknya di atas 40 GB lah ya. Lanjut, kita klik yang langsung aja, next aja di sini ya, next, jangan lupa next, bentar. Connect aja deh, gak apa-apa. Nah, jadi ini adalah ringkasan dari Kali Linux kita. Tapi sebentar. Di sini tuh use an existing virtual hard disk file. Oh, ini nggak perlu nih, ini nggak perlu. Don't add to virtual hard disk. Ini perlu nggak ya? Kalau tidak salah sini tidak perlu coy. Enggak, ini benar-benar ini perlu. Oke. Jadi ini adalah ringkasan Kali Linux kita ya. Memorinya 2 GB, alias RAM, ini RAM, prosesornya 1. Size-nya 40 GB. Finish. Nah, udah jadi nih coy Kali Linux kita coy. Dan ini adalah detail dari Kali Linux kita tentunya. Keren kan? Nah, sudah jadi virtual mesinnya. Ini bukan Kali Linux, ini virtual mesinnya. Udah jadi nih virtual mesin. Saatnya kita masukin nih Kali Linux-nya ke virtual mesin. Oke, anggap aja ini hardware lah ya. Ini hardware, ini virtual box. Ini tuh bukan belum jadi Kali Linux nih, tapi ini baru hardware-nya doang. Oleh karena itu, karena kita udah ada hardware, udah ada virtualization software, saatnya kita hubungin nih hardware dengan virtual mesin. Oke, langsung aja coy, kita klik virtual mesin yang akan kita gunakan, yaitu Linux ya kan. Kita akan memasukkan Kali Linux ya ke dalam ini. Jadi klik setting di atas, setting, kita setting dulu, lalu setting, lalu klik storage. Nah, di storage ini ada yang namanya controller, ada yang namanya IDE ya. Nah, lalu kita klik kanan aja pada bagian MT ini. Klik kanan, remove attachment. Nah, di sini ada tulisan, are you sure you want to delete the optical drive? Yes, kita remove aja cuy. Nah, setelah kita remove, nah, setelah itu kita klik tanda plus alias add optical drive di sini nih. Kita klik tanda ini. Lalu kita klik yang namanya add. Kita akan membuat ya kan, lalu kita klik add. Nah, cari nih file yang tadi, mana coy file yang tadi yang kita download. File Kali Linux, nah yang ini nih. Kali Linux installer tentunya kita kasih tahu yang ISO ya.
Linux 2023 installer AMD ISO. Open. Nah, itu sudah di open kayak begini. Kita choose aja, coy. Lalu klik open, lalu choose, kita pilih. Nah, udah ada nih di sini nih. Jadi tentunya ya kan. Nah, setelah ini kita klik OK aja dulu ya kan. Nah, setelah settingnya selesai, ini selesai, saatnya kita start, coy. Inilah kita tunggu-tunggu menginstalkan Linux ke dalam virtual machine selebel. Tekan tombol start, maka Kali Linux kita akan berjalan. Kita lihat apakah berhasil ya guys ya. Powering VM up. Kita tunggu aja, coy. Nah, jadi nanti tuh kita akan menginstal Kali Linux ke dalam virtual machine tentunya ya guys ya. Nah, udah jalan nih. Jalan nih guys. Wow. Wow. Nah, di sini kan ada banyak nih pilihan install ya kan? Ada yang graphical install, install advanced options, accessible dark contrast dan lain-lain, coy. Yang kita butuhkan adalah graphical install. Enter aja. Nah, habis itu kita tungguin lagi install nih ceritanya nih. Ayo, mounting, invalid argument. Mana coy ini? Oh, ini nih. Nah, terus di language lo pilih yang mana ya? Select our language, kita pilih yang English aja nggak sih? Nah, kita pilih yang English aja lah, udah kita English karena bahasa yang kita gunakan bahasa Inggris. Oke, okay, let's go. Continue aja, continue. Oh ya, ini agak digedein ya biar kelihatan ya. Atau enggak mau di full screen ini juga nggak apa-apa. Nah, kita nggak usah full screen sini aja. Ini tampilan Kali Linux kita ya. Ya Kali Linux kita continue. Lalu select your location. Location kita kan di Indonesia ya kan. Nah, berhubung Indonesia nggak ada di sini ya kan. Indonesia itu kenapa tidak ada di sini? Karena rakyatnya Jenny mah yang nggak tahu Kali Linux nih. Jadinya kita harus klik yang order. Continue. Nah, di sini kita masuk ke apa sih namanya? Benua mana, coy? Benua mana? Kita masuk ke benua Asia tentunya. Klik aja Asia. Lalu di sini kita pilih yang Indonesia. Akhirnya ada, coy, Indonesia. Indonesia tercinta ada. Gol. Langsung aja klik continue, coy. Nah, di sini nih lo mau milih configure lokal. Lokalnya yang mana nih? Yang UTF-8 kah? Ya udah unit test aja kali ya. Biar gampang. Udahlah yang ini aja lah ya. United States, langsung aja. Nah, keyboard lu yang mana nih? Tampilan keyboard tuh ada banyak, coy. Tapi pada umumnya yang digunakan di Indonesia adalah American English. Langsung aja continue. Nah, saatnya kita menginstal Kali Linux, coy, di VirtualBox tentunya ya kan. Begitu indah, begitu wow. Nanti kalian bisa pamer nih lambang naga Kali Linux. Karena yang tahu lambang naga Kali Linux tuh serem, coy. Ini lambang naga kayak begini nih. Mana sih lambang naga Kali Linux, coy? Nih, lambang naga Kali Linux ini sangat serem, coy. Dan para hacker setelah melihat Kali Linux tuh akan ketar-ketir tentunya. Nah, pasti hostname-nya apa? Hostname, coy. Di sini saya kasih namanya Kali aja nggak apa-apa kali ya, karena kita menggunakan Kali Linux bukan Kali Danau. Kita Kali. Lanjut domain name kosongin aja nggak apa-apa. Kalian mau ikutin saya mau enggak juga nggak apa-apa, tapi kosongin aja lah pokoknya karena masih baru belajar. Nah, namanya user kita siapa namanya? Nah, karena kita belajar hacking, usahain jangan nama asli. Masa kita kasih nama asli, misalnya namanya Rudy gitu ya, janganlah, namanya juga lagi ngehack. Kasih aja namanya Angela gitu, kalau enggak kasih namanya Fanny. Nama gue Fanny karena gue suka main Mobile Legend, coy. Ini Fanny aja namanya gitu ya kan.
Meh. Set up users and password. Username-nya Fanny, oke. Okay. Nah, password-nya di sini apa, coy? Password-nya apa ya, cok? Password bebas sih, suka-suka kalian. Kalau gua sih passwordnya apa ya? Passwordnya ini aja deh. Ya lah, gua passwordnya gampangin aja lah. Usahain passwordnya yang agak sedikit, pas sedikit pusing lah ya. Tapi gue bingung nih mau bikin password apa, coy. Apakah ada inspirasi untuk membuat password gitu ya kan? Oke, gue udah ketemu nih passwordnya nih. Gue ini aja passwordnya. Tar ya. Oke, ini password gue. Password gue nih. Set. Ayo apa? Ayo. Langsung kuncinya, kalau kalian bisa nebak, keren. Jadi di sini kita pilih configure the clock. Jamnya kita masuk jam mana nih? Apakah kalian di Sulawesi? Apakah kalian di Maluku atau Papua? Nah, karena kita berada di waktu Indonesia Barat. Jadi Western ya, Western karena kita masuk Indonesia Barat. Jawa termasuk Jakarta, Sumatera Barat, Sentral Kalimantan. Langsung aja continue. Jangan pakai basa-basi ya guys ya. Langsung aja loading nih, loading dong, senggol dong bos. Nah di sini mau pilih yang mana ya? Kita pilih yang use entire disk yang paling atas. Continue. Oke, langsung aja continue lagi nih, makasih paham aja guys ya. Nah, all files in one partition recommended for new user. Karena kita masih baru usersnya, langsung aja kita pakai ini label. Nah, di sini finish partitioning and write change to this. Artinya kita selesaikan partisi kita dan mengubah nih hard disk kita yang tadinya kosong, kita taruh kali Linux ya kan. Oke, langsung aja continue lagi, coy. Ini pilih yang mana? Ya tentunya pilih yang yes dong. Jangan yang no, kita pilih yes. Langsung continue. Ini dia. Saatnya penginstalan base system ke dalam partisi kita ya, coy ya. Nah. Lagi-lagi sambil menunggu yang namanya penginstalan, lagi-lagi ku tak bisa tidur. Langsung aja buka PowerPoint, baca lagi. Ini baca. Nah, jadi kan tujuan pembelajaran yang kedua kita mengetahui hubungan virtual mesin, virtualization software, dan hardware. Jadi virtual mesin fungsinya menjalankan banyak sistem operasi dalam satu physical komputer. Intinya virtual mesin ini, kalau kita punya satu laptop, tapi kita pengen punya banyak sistem operasi, nah kita harus download namanya virtual mesin. Lalu ada yang kedua, virtualization software. Nah, fungsinya itu jembatan. Menghubungkan virtual mesin dengan hardware. Jembatan ya, jembatan. Di otak lo taruh aja jembatan. Nah, hardware. Hardware ini hard disk dan RAM memory dibutuhkan oleh virtual mesin. Jadi hardware ini fungsinya itu kita ambil hard disk dan RAM memorinya, coy. Karena dibutuhkan oleh virtual mesin gitu ya kan. Nah, jadi ini gambaran hubungannya biar kalian makin paham, makin inget, makin jelas. Ya, apakah sudah selesai nginstalnya, coy? Mana bang? Ini bang. Masih nginstall, kita jelasin lagi ya. Nge-lag. Nah, ini gambaran hubungannya guys ya. Jadi virtual mesin itu contohnya ada apa aja bang? Virtual mesin itu ada Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10, Windows 11.
ada juga kan Linux, ada juga macOS dan lain-lain, ya kan? Lalu si sistem operasi ini membutuhkan yang namanya hardware, di mana virtual machine ini nggak bisa langsung nih, bro, gue butuh hardware, nggak bisa langsung gitu. Jadi kita butuh yang namanya jembatan biar dikenalin antara virtual machine dengan hardware. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya virtualization software tentunya. Di sini ada banyak software virtualization. Contohnya ada VirtualBox, VCloud, VMware Fusion dan lain-lain, masih banyak pokoknya ya. Tapi di tutorial kali ini kita akan menggunakan VirtualBox dan di bagian virtual machine kita menggunakan Kali Linux. Nah, udah paham nih ya virtual machine sama virtualization software? Langsung kita hardware. Nah, jadi menghubungkan virtual machine dengan hardware agar dapat berjalan dengan baik. Fungsi virtualization software. Langsung ke hardware nih. Nah, hardware ini apa sih? Hardware adalah perangkat keras komputer tentunya ya. Contohnya yaitu hard disk dan RAM memory. Apakah sudah selesai? Oke, udah selesai. Nah, di sini jangan lupa kalian checklist yang desktop environment, express, collection, top 10, default. Genome dan KDE Plasma itu tidak perlu. Tidak perlu ya. Sebenarnya sih kadikar optional, tapi kita tidak perlu download lah ya. Karena kita membutuhkan yang desktop environment. Oh, di sini ada nih. Collection of tools selecting this item. Langsung aja kuncinya lah ya. Enggak bahasa basi coy. Nah, sekarang salahnya select and install software. Lihatlah ada berapa file. Retrieving file 2463. Sungguh indah, sungguh luar biasa tentunya ya kan. Kita tungguin aja ya instalasinya sampai 2000 file. Sambil sini kita lihat websitenya Kali Linux yuk. Lihat website Kali Linux. Ini kan website Kali Linux nih. Biasanya di website-website kayak gini tuh ada dokumentasi coy. Nih ada get Kali, cari kita download. Ini blog tentang Kali Linux. Biasanya di sini kita pakai dark mode ya biar keren dikit ya. Beuh, sangar gak tuh. Nah, ini udah 10 tahunnya Kali Linux nih. Nah, Kali Linux 2023.1 rilis. Keren coy, ada Purple dan Python Chains. Nah, di sini ada fitur baru nih. Pas 13 Maret coy. Nah, Kali Linux is everywhere. Ini blog-blog tentang Kali Linux ya. Lalu dokumentasi itu cara kita menggunakan Kali Linux. Ini cara kita menggunakan Kali Linux. Kali Linux documentation. Introduction, installation, virtualization. Nah, virtualization tuh ada VMware, VirtualBox, Hyper-V, Parallels, Cosmos, dan Vargaard. Kalian boleh bebas milih yang mana, tapi kita menggunakan VirtualBox. Installation.iso tentunya. Banyak tuh ya. Kita diajarin nih di sini nih. Ada komunitasnya juga. Ada Discord server, ada Discord servernya coy. Kalian bisa masuk aja ke Discordnya coy. Nah, isinya ini hacker-hacker semua nih. Jangan, pokoknya kalian jangan macam-macam lah ya di Discord ini ya. Langsung aja masuk nih di Discordnya Kali Linux ya. Setelah kita lihat documentation Kali Linux, kita lihat apa aja sih tools-tools yang ada di Kali Linux coy. Udah belum sih? Oh, belum coy. Oke, sambil kita menunggu downloadnya, kita baca Kali Linux tools. Wow, banyak banget nih tools-toolsnya coy. Yang akan kita gunakan sih ya nggak semuanya juga sih. Ada SQL map, ini buat ngehack website. Nmap, mana Nmap? Ini buat mencari apa sih namanya? Vulnerability analysis. Nah, Nmap nih fungsinya tuh untuk menganalisis doang sih sebenarnya. Menganalisis port, TCP, UDP, sama Nmap. Banyak nih tools-tools hacking nih. Dan bisa kita download tentunya. Wow, banyak banget, cok. Banyak banget. Nikmat nih surganya hacker nih Kali Linux nih. Lalu komunitasnya anjay. Emang bener kan sesuai kata gua tadi, Kali Linux nih banyak banget komunitasnya coy.
ada forumnya ada gitu ya kan. Aduh, kok gue klik kanan harus muncul. Masih klik kanan tadi, klik kanan. Ada Discord, lo masuk aja Discordnya ya, pokoknya masuk aja Discord ini. Wah, anjir, keren cok isinya cok. 23.000 members, 2.000 online. Jadi kalian kalau bingung, langsung aja ke Discordnya. Oke. Nah, karena di sini penginstalannya lama, maka akan saya lakukan yang namanya skip ya. Jadi akan saya skip penginstalan di sini karena ini lumayan lama coy. Label. Baik, sudah selesai proses penginstalannya, kurang lebih sekitar 50 menit ya guys ya. Lalu di sini ada tulisan yang namanya install the grub bootloader to your primary dev. Klik aja yang yes, yes, lalu kita continue. Lalu di sini pilih yang dev/sda/data atau Foxbox harddisk. Nah, ini harddisk kita, oke. Okay. Langsung aja klik continue ya. Nah, nanti dia akan menginstall grub loader. Install the grub bootloader ya. Jadi memang cukup lama penginstalan kali ini, sekitar 10 menit ya video kita kali ini. 40 menit coy, lumayan ya. Nah, di sini tinggal finishing the installation. Nah, masalah install ini balik lagi ke komputer dan jaringan kalian masing-masing. Semakin cepat jaringan dan semakin bagus spek komputer, maka semakin cepat. Di sini saya 50 menit karena spek komputer saya memang bisa dibilang pas-pasan sih kalau untuk yang namanya hacking, yang namanya programming pas-pasan karena cuma 8 GB dan SSD cuma 120-an. Gede banget gak sih? Terus CPU-nya juga masih ya standar lah, cuma oke lah pokoknya. Masuk nih. Tek. Ini kursor kita di luar. Kursor kita masuk ke dalam nih. Tek. Anjay, kelas pakai Z. Keluar lagi set. Nah, di sini juga kita akan skip karena akan lama lagi, oke. Baik, sudah selesai penginstalannya ya guys ya. Installation is complete, so it's time to reboot your new system. Kita disuruh reboot ya kan, sama sistem nih, kata menginstal lama, kita disuruh reboot. Make sure to remove the installation media so that you boot into the new system rather than restarting the installation. Jadi please continue aja to reboot, langsung kita reboot ya. Karena total 1 jam kita download nih, lebih malah. Continue. Nah, setelah kita reboot nih ya kan, setelah kita reboot nih, maka inilah tampilan Kali Linux kita sudah selesai ya guys ya. GG nggak tuh? Ini masih tahap loading, jadi santai aja, kita tungguin aja. Ini masih loading Kali Linux-nya. Wow, label. Nih. Ini kan tampilan Kali Linux kita nggak full screen ya, harusnya kan full screen ya, Kali Linux harus gini nih. Tapi kenapa ini nggak full screen Kali Linux kita? Nah, kita bisa memfull screenkan Kali Linux kita di video selanjutnya tentunya. Jadi nantikan video-video selanjutnya ya guys ya. Di sini masih ada bug, bugnya yaitu tidak bisa full screen tuh, nggak full screen, nggak full screen. Nah. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan memfull screenkan Kali Linux kita, oke? Dan menyeting jaringan Kali Linux kita untuk hacking. Langsung aja kita coba masukin username, masukin password, login, dan apakah berhasil loginnya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya, masukin username dan password yang sudah kita buat tadi ya kan. Dan akhirnya kita sudah berhasil menginstal Kali Linux ke dalam komputer
kita. Slebeo, ini dia tampilan Kali Linux. Ada naga-naganya, ada tulisan Kali Linux-nya. The quieter you become, the more you are able to hear. Oke, guys. Akhirnya kita sudah berhasil menggunakan Kali Linux pertama kalinya di Virtual Box. Semangat terus ya, guys ya. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya agar kita bisa full screen dan kita akan menyeting jaringan si Kali Linux ini agar kita bisa ngehack mantan ataupun musuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.